Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jojo Libur Ikram dari kelas 3A. Dan kali ini saya akan mencoba menjalankan chapter 1 untuk Python Natural Language Processing menggunakan NLP. Menggunakan NLP ya. Jadi yang pertama di sini terdapat dividing into sentences, yaitu memisahkan memisahkan kalimat menjadi sebuah kalimat ya, memisahkan teks menjadi sebuah kalimat. Jadi di sini yang dibutuhkan itu pertama time untuk menghitung seberapa cepatnya itu dipisahkannya, kemudian ada NLTK. NLTK ini bagian dari ini ya, bagian dari NLP, yaitu Natural Language Processing. Gunanya itu dia memiliki sebuah text processing library yang bisa digunakan untuk tokenization, parsing, classification, stemming, tagging, dan berbagai macam alasan semantik lainnya. Kemudian terdapat SPACY, digunakan untuk membangun sebuah atau untuk mengekstrak sebuah informasi dari natural language ya, dari sistem natural language ya, dan untuk mempreprocessing si teksnya untuk menjadi sebuah deep learning. Kemudian di sini terdapat download PunkT. Ini PunkT ini di download sebagai model ya. Nanti kemudian di sini ada kita inisialisasikan sebuah variabel bernama tokenizer, yang dimana kita akan melot pang yang tadi kita model pang tidak yang sudah kita download tadi. Dan juga ada variabel NLP juga di sini, dimana kita mendownload si membuka encore web SM ini menjadi sebuah ini ke dalam sebuah spesi. Cara download si encore web SM ini tinggal di py-m download kayak encore gini. Jadi gimana cara downloadnya ya, sebentar guys, cara downloadnya tadi seperti ini ya, spesi download atau ada spesinya. Min m spacey seperti ini untuk menunutnya, maka tinggal ditunggu saja. Nah, dia akan menunut seperti ini. Nah, kalau sudah dan sudah bisa melotnya ke dalam variabel NLP. Kemudian di sini ada function untuk membaca text file ya, lalu function untuk memproses teksnya, kemudian variabel memisahkan teks ke dalam kalimat menggunakan NLTK, dan juga memisahkan teks menjadi kalimat menggunakan spacy. Lalu di sini function utamanya itu function divide into sentences ya, langsung untuk mengambil hasil yang dari yang sudah dipisahkan dari NLTK. Dia akan mengambil yang variable function divide into sentence NLTK ini kemudian ditampilkan. Kemudian main functionnya di sini ada variable solo home text. Kita akan membaca file txt dari Sherlock Holmes yang ini satu, yang kalimatnya ini adalah ini. Kemudian di sini di preprocess datanya, teksnya ya, di preprocessingnya nanti akan ditampilkan hasil yang sudah di hasil akhirnya, kemudian baru di print semuanya. Langsung aja kita coba jalankan.
dia kan seperti ini to Sherlock Holmes. Ini akan jadi sebuah kalimat, kan ini dari textful ya, ini ya akan dijadikan sebuah kalimat, per kalimat per kalimat. Sit. Satu kalimat, dua kalimat, tiga kalimat, seperti itu. Lanjut ke file berikutnya. Di sini ada tokenization atau dividing sentence, memisahkan kalimat menjadi sebuah word, menjadi ke dalam kata-kata atau words, dan menggunakan tokenization. Di sini yang kita perlukan adalah NLTK, kemudian tokenize dari NLTK, time dan juga spacey. Di sini karena kita tadi sudah mendownload si Anchor Web MSM-nya, langsung kita load saja ke dalam variable NLP-nya. Kemudian terdapat function membaca teks filenya untuk memprosesinya, kemudian tokenize NLTK-nya untuk mengetokenize menggunakan NLTK, kemudian mentokenize menggunakan spacey. Kemudian di sini ada function tokenize yang kita akan mengambil function tokenize spacey untuk ditampilkan. Lalu di main functionnya terdapat membaca file txt Sherlock Holmes yang ini yang tadi. Kemudian memproses, mempreproses si teksnya tadi. Kemudian variable words di sini kita akan menampilkan hasil kalimat-kalimat yang akan dijadikan kata-kata atau words. Baru ditampilkan words-nya. Di sini ada tweet, embrace the central factor is really high. Main words-nya di sini akan ditokenize, yaitu ada tweet, preserve cache true, reduce language length-nya atau panjangnya juga true, strip handed-nya juga true. Kemudian akan di print words-nya lagi, jadi akan ada perbandingannya. Langsung saja kita coba run. Nah, makanya seperti ini. Jadi dari tadi yang hanya kalimat menjadi kata-kata, itu Sherlock Holmes is always seperti ini untuk tokenization-nya, atau memisahkan kalimat menjadi sebuah kata. Sekarang lanjut ke dalam file yang speech tagging, post tagging. Jadi untuk post taggingnya sendiri, kita akan membuat sebuah speech of words ya ke dalam teks, di dalam teks. Langsung saja yang pertama yang dibutuhkan adalah NLTK, time, spacey, kemudian kita ambil dari modul dividing into sentences yaitu yang ini, dan juga dari tokenization yang ini filenya, tokenization yang tadi kita jangan, untuk mengimport function-functionnya. Kemudian kita mendownload average perception taggernya, dan juga mengload Anchor Web SM-nya. Lalu di sini ada beberapa function, yaitu membaca teksnya, preprocessnya, kemudian post text spacey, juga post text NLTK. Di sini ada post text-nya, di sini kita mengambil dari preprocess text dan juga menggunakan function post text NLTK. Kemudian yang ditampilkan. Kemudian di function main-nya sama saja ya, membaca file txt dari Sherlock Holmes, kemudian preprocessnya, kemudian menampilkan words-nya menggunakan post tagging itu, lalu ditampilkan, langsung saja dijalankan.
Nah, maka tampilnya akan seperti ini. Mulai di sini katanya, kemudian ada tag-nya. Kata tag, kata tag, kata tag, kata tag, kata tag, seperti itu. Jadi itu untuk post tagging. Selanjutnya lemmatization. Ini sebentar. Untuk bukan ya, berarti yang kita stemming terlebih dahulu. Stemming ini kita menggunakannya untuk menghapus kata yang berakhiran dengan ing atau ed, seperti itu contohnya. Jadi misalkan English, kita stemming menghapus apa sh misalkan, jadi nanti akan ditampilkan English, ya, seperti itu. Yang dibutuhkan di sini snowball steamer. Kemudian di sini ada function stem, mana stem ini kita akan memotong kata huruf di dalam variable word, ada parameter word. Nah, kemudian di sini ada function main, di situ dapat words, yaitu leaf, leaves, booking, writing, completed, steaming, skiing, skies. Kemudian nanti akan di steam words-nya, yaitu word in words ini akan dihilangkan. Lalu coba kita jalankan. Nah, maka tampilnya akan menampilkan leaf. Dua kata terakhir dihapus semua ya. Yang leaves ini S-nya, booking ing-nya dihapus, write ing-nya dihapus, completed TED-nya dihapus. Seperti itu. Selanjutnya adalah lemmatization atau menggabungkan kata-kata yang mirip atau sama. Jadi untuk ini salah satu stemming ya, untuk lemmatization ini merupakan sebuah teknik yang mirip dengan stemming. Yang membedakannya adalah stemming ini, lemmatization ini menyediakan kata-kata yang nyata. Langsung saja di sini yang kita butuhkan untuk menggabungkan kata-kata yang sama atau yang mirip ini kita butuh WordNet Lemmatizer. Kemudian dari file post tagging kita ambil function post tag NLTK dan retext file, dan juga menginput NLTK. Kemudian di sini kita akan mendownload WordNet dan juga OMW 1.4. Nanti akan kita masukkan ke dalam sini yang akan di load. Nah, sini ada lemmatizer-nya, memanggil wordlet lemmatizer-nya. Kemudian post mapping di sini adalah JJJR, ini tag, ini yang tag-tag tadi ya. Tag-tag dari post tagging ganti menjadi A seperti ini, jadi satu huruf. Kemudian akan di accepted postnya, yaitu A, V, dan N. Yang atas ini ada tiga jenis uniknya, yaitu A, V, dan N. Dia akan diganti, dirubah. Jadi post map yang JJ akan jadi A, JJR akan jadi A, JJS akan jadi A, NN akan jadi N, NNS akan jadi N, dan juga yang VVV semua ini akan jadi V semua. Jadi langsung saja di sini ada function lemmatize-nya. Kita akan lemmatize word di dalam words yang ada di function post tagging tadi. Kemudian ada function lemmatize long text-nya. Lalu pada function main ini, words leaf, leaves ini yang tadi yang seperti ini steaming. Kemudian lem words ya, kita memanggil function lemmatize nya untuk memuat words, variable words ini ke dalam lemmatize function tadi.
kemudian mengambil nilainya itu misalkan love jadi V dan juga words jadi A. Kemudian kita akan memprint lem words-nya ini yang sudah diambil tadi, kemudian membaca file text dari Sherlock Holmes, lalu melematize si long text dari txt-nya ini, kemudian ditampilkan. Langsung saja kita coba. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini terdapat love dan juga bad ya, tambahan dari sini padahal tidak ada. Jadi diambilnya dari mana tadi? Function ini append dari lemmatizer tadi ya, yaitu love-nya ini dan juga words-nya ini. Kemudian dari long text yaitu Sherlock Holmes 1.txt. Sini to Sherlock jadi RNP, Holmes RNP, C, PRP. Nah, is adalah V di sini. D-nya adalah A, woman adalah N, seperti itu. Taggingnya ada yang berubah. Jadi untuk itu, seperti itu untuk lemmatization-nya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya terangkan dan jelaskan dan coba jalankan untuk chapter 1 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.